والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Zina, Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi beliau dengan perlindungan yang sebaik-baiknya, lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Amin. Begitu juga Bapak-Ibu sekalian, semoga dengan ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat Bapak Ibu semuanya, termasuk dengan keluarga, anak-anak dan keturunan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke surat baru, yaitu surat 91, surat Asy-Syams. Asy-Syams sendiri adalah matahari. Ini sudah sangat terkenal karena perhitungan kita berdasarkan matahari dengan perhitungan syamsiah. Yang satunya lagi adalah perhitungan qomariyah. Jadi Asy-Syams adalah matahari, qamar adalah rembulan. Bahkan kalau kita belajar tentang bahasa Arab ataukah huruf Arab itu ada 28 jenisnya dan dibagi dua sama rata, yaitu masing-masing 14. 14 huruf namanya huruf syamsiah dan 14 huruf namanya huruf qomariyah. Kenapa disebut syamsiah? Karena menggunakan hukum asy-syams, yaitu huruf syin, maka alif lamnya tidak terdengar, tetapi menjadi huruf s, ya, seperti di sini. Jadi bukan al-syams. Aslinya, tulisan aslinya al. Tapi ketika bersama dengan huruf-huruf syamsiah, maka lamnya tidak terbaca, jadi menjadi asy-syams. Beda dengan kalau qomariyah nanti al-qamar. Jadi kalau al-qamar. Jadi kalau qamar adalah lamnya kedengaran, al-qamar. Maka setiap huruf yang kalau disambung dengan alif lam, ma'rifah, tidak berbunyi huruf pertama, tapi berbunyi huruf lam seperti aslinya, maka namanya qomariyah. Al-qamar, al-ikhlas, al-munzir. Nah, itu semuanya adalah menggunakan huruf-huruf qomariyah. Sedangkan semua yang lamnya tidak terdengar menjadi huruf syamsiah namanya. Seperti asy-syams, as-saf, itu semuanya adalah seperti itu. An-nabi, ar-rasul, nah semuanya adalah huruf-huruf syamsiah namanya. Tapi intinya adalah syams artinya matahari. Turunnya surat ini adalah di Mekah juga, yaitu makanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayat 15 ayat. Jadi pagi ini kita baca 10 ayat. Sebentar petang kita baca 5 ayat tersisa. Ya. Mari kita mulai dari ayat-ayat permulaan. Ini adalah ilustrasi matahari pagi karena ayat pertamanya adalah wasyamsi wa duhaha. Duha itu kan pagi ya. Jadi matahari dan sinarnya di pagi hari karena dikatakan wasyamsi wa duhaha. Ini adalah sinar matahari pagi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha. Jadi di sini, sumpahnya dua, bukan hanya syamsi, tetapi juga ini, karena wawnya di sini adalah waw ataf terhadap waw sumpah di sini. Jadi namanya waw qasam. Waw qasam berlaku pada duha juga. Jadi waduhaha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya, sinarnya di pagi hari. Jadi mataharinya dan sinarnya. Jadi kita tahu bahwa ada dua di sini, matahari dan sinarnya. Ini kita pahami nanti secara batin bahwa semua alam semesta ini adalah sebetulnya sinarnya Allah SWT. Jadi Allah ibarat adalah matahari, dan semua selain Allah adalah duhaha, adalah sinarnya saja. Jadi semua yang ada ini adalah berkas-berkas. Kita tahu matahari cuma satu, tapi berkas-berkas sinarnya banyak. Kalau jatuh di benda yang bisa memantulkan, membiaskan warna birunya matahari, cahaya, maka dia menjadi biru. Jatuh pada benda yang bisa membiaskan coklatnya cahaya matahari, dia berwarna coklat. Jadi kita pahami dalam ilmu fisika, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya benda berwarna coklat. Tidak ada juga benda berwarna hitam, berwarna biru, berwarna kuning. Ya, itu sebetulnya tidak ada. Jadi itu semuanya adalah tipuan-tipuan saja. Kalau kita belajar ilmu fisika, semuanya itu cahaya sebetulnya. Jadi benda-benda kenapa coklat? Karena warna itu adalah khusus warna yang membiaskan, yang menangkap dan membiaskan warna coklatnya cahaya. Jadi semuanya sebetulnya adalah cahaya. Jadi tidak ada selain cahaya. Jadi cuma dua, yaitu matahari dan cahayanya.
wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal qamari idza talaha. Kemudian bulan idza talaha apabila mengiringinya. Berarti dengan demikian kita lihat kata talaha di sini adalah ditartikan dengan memancarkan, memantulkan. Jadi ini matahari sumber cahaya, bulan ini adalah memantulkan cahaya matahari baru sampailah kepada kita di bumi pada malam hari. Jadi pada malam hari aslinya gelap tetapi menjadi terang karena ada bulan yang menangkap sinar matahari lalu memancarkannya ke kita, namanya merefleksikan. Nah, rembulan ini bermacam-macam juga. Mulai daripada yang kecil pada saat satu tanggal satu, satu Ramadan kah, satu Syawal kah, satu Rajab kah, itu adalah hilal yang paling kecil. Nanti yang paling sempurna dan paling terang adalah pada saat purnama. Jadi bertingkat-tingkat. Nah, dengan demikian sekalian kita manusia ini seperti rembulan. Jadi kita dalam memperbaiki hati kita seperti rembulan, bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Tetapi yang menjadi rembulan ataukah purnama adalah insan kamil namanya. Dia kamil, dia sempurna perjalanannya. Maka dia benar-benar seluruh totalitas dirinya adalah menangkap cahaya dari matahari, lalu kemudian memancarkan ke bumi ataukah kepada lingkungan sekitarnya. Makanya Nabi Muhammad kita adalah sebagai manusia sempurna, bukan hanya manusia sempurna, tapi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menerima cahaya dari matahari atau dari Allah, lalu kemudian memancarkannya kepada seluruh alam, maka disebutlah dengan rahmatan lil alamin. Itulah rahmatan lil alamin. Nah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, kata-kata syams dan al-qamar ini banyak ya. Dikatakan syams wal-qamar itu banyak. Ini qamar juga, sumpah juga. Wawnya di sini juga, waw sumpah. Nah, cuma hebatnya jemaah sekalian di sini kita lihat tidak ada wanya. Bukan wal-qamari wa ma talaha. Gitu. Ataukah wal-qamari wa talaha. Beda dengan ini tadi. Wa syamsi wa duhaha. Kalau di sini wal-qamar iza. Iza, bukan wa. Perhatikan yang sekali ini, iza, bukan waw ataf. Ya, jadi ini memiliki makna yang sangat penting. Jadi artinya yang dualitas itu adalah matahari dan ciptaannya. Atau Allah dengan ciptaannya. Jadi Allah dan ciptaannya. Dan ciptaannya ini adalah kelihatannya ada, padahal tidak ada. Kenapa? Dia hanyalah pancaran daripada dia. Kelihatannya ada, seperti kita katakan, sepertinya ada dinding berwarna biru. Sepertinya ada meja berwarna coklat. Sepertinya ada baju yang berwarna kuning. Sepertinya ada dasi yang berwarna oranye, berwarna kuning muda. Dan banyak lagi yang lain. Tetapi sebetulnya itu hanya semuanya adalah permainan daripada cahaya matahari. Ya, seperti itu. Jadi semua yang ada selain Allah adalah duhaha. Sehingga kelihatannya ada dualitas. Karena memang ini bukan ini. Ingat. Yang ini bukan ini, matahari dan cahaya beda. Tetapi ini bersumber dari sini, makanya ada wa di sini. Jadi tetap pada dua entitas, cuma entitas itu ada yang substantif dan ada yang tidak substantif. Ada yang asli dan ada yang cuma sekedar bayangan. Nah, seperti itu. Nah, kita ini hidup dalam bayangan sebetulnya. Bayangan siapa? Bayangannya dia. Makanya tidak ada satu pun yang ada di alam semesta ini yang berpisah dengan dia, seperti mana? Setiap benda yang kita lihat ada pasti karena terkena cahaya. Entah itu cahayanya langsung, seperti misalnya langsung berhadapan dengan matahari, atau matahari menimpa misalnya pohon-pohon, lalu pohon-pohon itu memancar masuk ke rumah kita. Tetap aja juga terang, cuma beda terangnya. Beda terangnya kalau langsung dengan melalui pohon-pohon misalnya. Jadi kalau misalnya di dalam rumah kita kan ada atapnya tuh. Pertanyaan kenapa bisa terang padahal matahari tidak menimpanya langsung? Jawabannya adalah karena pohon-pohon yang ada di luar menerima cahaya matahari, lalu pohon-pohon itu membiaskan, memantulkan, merefleksikan cahaya matahari tersebut ke dalam rumah-rumah kita, sehingga rumah-rumah kita menjadi terang. Apa artinya terang? Jelas, yang biru jelas birunya, yang kuning jelas kuningnya, yang hitam jelas hitamnya, yang coklat jelas coklatnya, yang abu-abu jelas abu-abunya, yang orange jelas orangenya, yang ungu jelas ungunya. Seperti itu jelas sekali. Jadi kata-kata terang itu jelas. Kenapa jelas? Karena berarti bahwa intensitas cahaya yang diterimanya lebih banyak. Semakin banyak intensitas cahaya yang diterima sesuatu, semakin terang namanya. Terang dari sisi warnanya langsung kelihatan terang. Seperti itu.
Jadi inilah jemaah sekalian kenapa Tuhan bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Wal qamar, nah tadi wal qamar kita sudah sampaikan tadi dari bahasa itu ada asyams dan al qamar. Ya, namanya huruf syamsiah kalau lamnya tidak terdengar dan disebut suara huruf qamar ya kalau lamnya terdengar. Ingat perhatikan Bapak Ibu sekalian. Al al qamar. Kalau ini asy. Asyams. Al qamar. Jadi semua huruf yang kalau masuk alif lam itu tersedot oleh huruf syin dan ditandai dengan sinnya menjadi tasdid. Aslinya ini syin tidak tasdid. Tetapi karena ada alif lam di sini, maka dia ditasdid. Ya, dia tersedot masuk ke sini. Begitu juga kalau ini lamnya, kenapa tidak tasdid? Padahal sama-sama alif lam arifah. Karena lamnya tetap terdengar. Al-qamar. Asy-syams. Ya. Jadi al-qamar. Ya. Al-munafiqun. Al-mujrimun. Ya. Al-intizar. Kalau di sini, beda lagi. Asy-syams. At-tin. Ya. At-tin wa-tin wa-zaitun. Al-balad kemarin. Ya, seperti itu. An-naba. Jadi surat An-naba. Al-baqarah. Gitu. An-nisa. Al-ma'idah. Gitu. Al-an'am. Jadi semuanya dari sini. Kalau kedengaran alif lamnya, berarti huruf Qomariyah. Dan jumlahnya 14 huruf. Ini jumlahnya juga 14 huruf. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi bahasa Arab ya. Itu dari sisi bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu benar-benar segala-galanya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya. Termasuk kita belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Yaitu hukum-hukumnya tadi. Disebut hukum Syamsiyah dan Qomariyah. Seperti itu. Nah, jadi kita mulai belajar pada hal-hal yang sifatnya atom, sifatnya makro dan mikro, kosmos, semuanya kita pelajari dalam Al-Quran. Jadi lengkap. Jadi kita ke sini. Wal qamari idza talaha. Dan rembulan apabila mengiringinya. Jadi bukan wow. Jadi rembulan apabila mengiringinya. Mengiringi apa? Matahari. Ya, jadi artinya apa? Kata mengiringi itu artinya tidak pernah berpisah. Ya, tidak pernah berpisah. Karena rembulan ini diciptakan untuk menjadi pemantul cahaya matahari ke bumi ya pada malam hari terutama. Sehingga kehadiran rembulan itu berasa sekali pada malam hari. Kita pernah sampaikan bahwa kita manusia ini pada dasarnya hidup di malam hari. Dan karenanya kita butuh rembulan. Rembulan yang purnama itulah yang disebut dengan khairul bariyah. Khairul anam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul wujud, dan seterusnya. Atau sayyidul mawjud. Jadi wasyamsi waduha wal qamar iza talaha. Banyak sekali dalam Al-Quran ini, Pak Uskalan. Ya. Kemudian, wan nahari. Ya, jadi wan nahari, ini dia. Ya, jadi wan nahari iza jallaha. Ini adalah wanhar, ini siang. Terus kemudian nanti akan terbenam matahari, walaili. Jadi nanti pasangannya. Di pasangannya tadi matahari adalah rembulan. Wasyamsi walqamari, itu pasangan. Wanhari walaili. Nah, jadi siang dan malam. Jadi kita lihat matahari lagi turun. Ya, ya dan turun, lalu kemudian menjadilah gelap gulita. Lahirlah malam. Jadi matahari tadi pergi harus diganti dengan apa? Diganti dengan rembulan ya seperti itu. Wan nahari iza jallaha. Dan siang iza jallaha. Jadi siang apabila menampakkan. Jadi kapan siang datang apabila terkena matahari, terkena cahaya maksudnya. Jadi terkena cahaya lalu kemudian apa? Menampakkan. Dari kata jallah itu lahir kata tajalli. Ya. Dari kata jallah itu lahir tajalli. Tajalli itu artinya nampak. Ya. Wanahari idza jalla. Apa yang nampak pada saat itu? Nah, coba perhatikan jemaah sekalian. Tadi kita lihat cahaya itu cuma satu. Kalau dari jauh itu cahaya itu cuma satu warnanya. Warna putih. Seakan-akan gitu, putih. Padahal sebetulnya cahaya tidak pernah, sumber cahaya tidak punya warna. Tapi ketika berkasnya, atau ke apa itu namanya itu, bias-biasnya keluar, berkas-berkasnya keluar, memancar, maka lahirlah warna-warni tadi. Maka setiap warna-warni ini adalah mentajallikan apa yang ada pada matahari. Maka dikatakan pada siang hari, apabila jallaha, mentajallikan.
Jadi semua yang kita saksikan tadi, misalnya tembok yang berwarna biru, meja yang berwarna coklat, apa dasi yang berwarna oranye, orange, apa rambut kita yang berwarna hitam, kemudian sepatu kita yang berwarna apa namanya abu-abu misalnya, tas kita yang berwarna pink misalnya, semuanya nampak dari apa? Cahaya sebetulnya. Jadi kita melihat warna-warna itu sebetulnya caranya matahari memperlihatkan dirinya. Jadi caranya matahari memperlihatkan dirinya, cahaya, caranya sumber cahaya memperlihatkan dirinya. Nah begitulah juga semua yang ada ini adalah caranya dia menampakkan dirinya. Maka tidak ada satupun di sekitar kita yang disebut ada, entah itu ada secara indrawi ataupun ada secara akli, akal, kecuali bahwa itu semuanya adalah tajalli daripada dia. Siapa? Yaitu Allah yang kita sebut sebagai apa namanya matahari. Ibaratkan sebagai matahari. Maka dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itulah yang menjadi sumber cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi semua adalah merupakan tajallinya saja. Ini jalla ini tajalli, ini penampakan, bisa juga dinamai tajalli itu penampakan, bisa juga apa manifestasi gitu. Jadi semuanya adalah penampakan daripada Allah. Ya, sebagaimana kalau kita melihat apa namanya daun-daun berwarna hijau, ya sebetulnya itu adalah penampakan daripada matahari. Ya. Kalau kita menyaksikan misalnya buah-buahan yang berwarna kuning karena sudah ranum, matang, maka itu adalah penampakan daripada matahari. Seperti itu. Nah, jadi semua yang ada ini tidak lain daripada tajalli. Kalau kita sudah pahami bahwa segala sesuatu adalah tajalli daripada dia, kita tidak berani berbuat macam-macam kepada sesuatu, kecuali sesuatu itu bermanfaat. Karena kalau dia bermanfaat, maka sesuatu itu namanya melakukan, mengikuti proses transformasi dari grade yang rendah ke grade yang tinggi. Jadi kalau bermanfaat, namanya mengikuti transformasi. Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, menanam pohon mangga ataukah biji mangga di tanah, di pekarangan Bapak Ibu semuanya. Nah, tidak lama kemudian biji mangga itu kan bertunas. Bertunas naik. Ya, dari mana kira-kira itu? Kok tiba-tiba jadi besar? Padahal kan biji mangga kecil. Biji mangga itu kecil sekali, paling panjangnya sekitar 7,5 cm, lebarnya paling 5 cm. Tipisnya paling 2 atau 3 cm. Tipis sekali. Tapi kok tiba-tiba menjadi buah mangga yang sangat besar? Dari mana itu? Ya dari tanah. Dengan demikian, kalau kita melihat buah-buahan atau pohon-pohonan, pokok-pokok, maka yang kita saksikan sebetulnya adalah transformasi dari tanah. Di tanah ketika dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok lalu tumbuh, namanya bermanfaat. Kenapa? Karena mengikuti alur transformasi. Bertransformasi, transformation dari tanah menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh hewan-hewan, maka terjadi lagi transformasi. Tumbuh-tumbuhan bertransformasi menjadi hewan. Kemudian ketika hewan itu dimakan oleh manusia, maka hewan itu bertransformasi menjadi manusia. Ketika manusia itu beribadah, maka tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan bertransformasi menuju kepada Allah. Itu yang sebenarnya bermanfaat. Maka apabila ada orang yang makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, baru tidak beribadah, itu namanya tidak bersyukur. Dan karenanya diganjar dengan penderitaan nantinya. Kenapa penderitaan? Karena terjadi keterputusan, terjadi disconnect, diskontinuitas antara dirinya dengan pencipta atau sumber segala sesuatunya. Coba Bapak-Ibu sekalian, kenapa Bapak-Ibu bisa melihat wajah saya di sini? Bisa mendengarkan suara saya? Bersamaan suara keluar dari mulut saya, Bapak-Ibu lihat. Karena ada namanya kontinuitas jaringan, network. Ketika network ini atau jaringan ini terputus, discontinue, disconnect, maka apa yang terjadi? Bapak-Ibu tidak akan mendengarkan suara saya. Nah, ketika kemudian kita disconnect, discontinue dengan Tuhan, apa yang terjadi kira-kira? Ya, kita masuk dalam kegelapan. Begitu internet saya, network saya, mengalami keterputusan, disconnect dengan Bapak Ibu punya,
maka otomatis saya dan suara saya hilang, masuk di dalam ketiadaan. Seperti itulah juga, maka yang disebut dengan bermanfaat itu adalah kontinuitas. Ya, transformasi dari satu keadaan ke keadaan yang lebih tinggi, itu transformasi namanya. Maka kalau tidak dalam alur transformasi, disebut dengan mubazir, disebut dengan boros. Dan mubazir atau boros itu saudaranya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Nah, jadi wan nahari idza jallaha, demi siang apabila mentajallikan semuanya. Wal laili idza yaghsha, dan malam apabila menutupinya. Jadi di sini kita lihat bahwa namanya malam itu menutupi. Ya. Kita sudah terangkan sebelum-sebelumnya waktu kita bicara puasa, bahwa di dalam Al-Qur'an itu dikatakan puasa itu disempurnakan sampai malam. Ya, fa'atimmus syiyama ila laili. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Tidak dikatakan atimus syama ilal gurub. Apa itu gurub? Terbenamnya matahari. Tidak ada juga atimus syama ilal azan. Tetapi yang ada adalah atimus syama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan apa yang sudah dengan malam? Idha yagisha, apabila sudah menutup. Ya. Apa namanya siang? Apabila menampakkan. Jadi selama masih nampak sesuatu, ya berarti siang. Kalau kita misalnya melihat sore-sore setelah matahari terbenam, kita lihat keluar. Ketika cuaca terang, ternyata masih terang benderang semuanya. Masih terang benderang pohon-pohon, pokok-pokok. Daun-daunnya masih jelas warna hijau. Buahnya masih jelas berwarna kuning. Kemudian kembang-kembangnya masih jelas berwarna pink. Maka pada saat itu masih siang namanya. Walaupun mataharinya sudah tidak ada. Ya. Kenapa? Definisi siang, ini siang adalah ketika masih nampak. Dan definisi malam apabila tertutup. Sedangkan di dalam Al-Qur'an puasa mengatakan atimus syama ila laili, seperti itu. Dia tidak mengatakan atimus syama ila nahar, enggak begitu. Tapi atimus syama ila laili. Dan di sini dikatakan malam itu apabila sudah tertutup. Ya. Wal laili idza yaghsha, dan malam apabila telah menutupinya, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lihat. Nah, itu namanya malam. Jadi Al-Qur'an ini sebetulnya jelas sekali, bagus sekali. Makanya apa namanya pengertian atau kata tafsir Al-Qur'an yang paling indah itu adalah Al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri, bukan kita. Kalau kita menafsirkan di Al-Qur'an ya berarti masuk namanya ego kita, subjektivitas kita. Kita menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis berarti Al-Qur'an bersandar kepada hadis. Hadis lebih tinggi dari Al-Qur'an. Kenapa? Ya kita tidak bisa pahami Al-Qur'an kalau tidak memahami hadis, berarti hadis duluan. Ya seperti itu. Nah, dengan demikian ini urut-urutannya sudah jelas. Wal laili idza yaghsha. Dan di dalam Al-Qur'an kata lail dan malam ini banyak sekali, Pak Bu sekalian ini. Jadi siang dan malam dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Mari kita lihat sini. Sini nih mana? Ya, ini. Kita mulai dari ini Ar-Rahman. Kita mulai dulu Asy-Syams tadi. Ya. Kita balik ke atas. Asy-Syamsu wal qamaru. Asy-Syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan bihusban. Artinya apa bihusban ini? Dengan matematis. Di sini dikatakan menurut perhitungan. Perhitungan apa? Matematik. Jadi matahari dan rembulan itu gerakannya bersifat matematis. Bersifat hisab. Hisab itu artinya bisa diperhitungkan, bisa diukur dengan presisi. Contohnya ketika rembulan akan purnama, gerhana, itu bisa diketahui. Tanggal kapan, bulan kapan, bahkan jamnya, menit, dan detiknya bisa dipastikan. Dan bisa dipastikan wilayah-wilayahnya, areanya. Area mana yang gerhana sempurna dan mana gerhana sebagian. Kenapa? Karena katakan biuspan. Dan dengan dua alat ini bisa kita menghitung. Ingat, asyamsu wal qamaru biuspan, dua-duanya bisa digunakan sebagai alat penghitung. Karena matematik itu kan hitungan. Ya. Nah, ini sedikit masalah Pak Ustaz kalian. Ketika kita sendiri umat Islam sampai sekarang belum bisa menentukan standar-standar kapan harusnya masuk tanggal 1 Syawal 1 Ramadan, maka sebetulnya kita tidak bisa menjadi patokan peradaban global. Karena dalam patokan peradaban global itu selalu distandarisasi. Selalu dibikin standarnya supaya ada perjanjian. Yang namanya seliter sekian, yang namanya sekilo sekian, itu selalu ada. Ya.
Setiap kita belajar ilmu pengetahuan, terutama ilmu fisika dan kimia, selalu yang kita bicarakan dulu adalah unitnya. Unit itu adalah satuannya. Nah sekarang, bayangkan kalau tidak ditentukan dari komarnya dulu. Ya. Bagaimana kita bisa memesan tiket untuk bulan Syawal, sementara sampai sekarang belum jelas Syawalnya nanti masuk 21 atau 22, kan gitu. Bagaimana kita bisa pesan tiket? Ya, kalau tidak ada, kalau orang tidak pakai Syamsia Miladiyah. Karena jelas ini perhitungan dengan Syamsia itu pertama kali digunakan oleh peradaban Romawi, ya. Peradaban Yunani dan sekarang dipakai dengan istilah Miladiyah. Ya, Miladiyah itu artinya kelahiran Nabi Isa, kelahiran Yesus. Maka disebut dengan Syamsia Miladiyah, yaitu perhitungan matahari berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Sedangkan biasa di sini Qomariyah Hijriyah, perhitungan bulan berdasarkan hijrahnya Nabi. Nah, jemaah sekalian, tapi sampai sekarang tidak bisa distandarisasi ini. Karena setiap bulan harus ditentukan dulu, harus dilihat dulu bulannya sudah masuk atau belum. Nah, kalau kita pakai ini dan meninggalkan peradaban Syamsia atau meninggalkan peradaban apa namanya? Peradaban Nasrani, kita pakai misalnya Qomariyah murni, ya tidak bisa. Kita tidak bisa membuat perencanaan. Kenapa? Karena belum bisa kita tentukan tanggal berapa kita beli tiket ke Singapura atau ke Indonesia atau ke Malaysia. Kenapa? Ya kita tunggu tanggal 1 dulu keputusannya. Negara-negara bisa berbeda-beda. Saudi bisa berbeda dengan Irak. Irak bisa beda dengan Iran. Iran bisa beda dengan Indonesia seperti itu. Sekarang. Nah jadi sementara kehidupan bersama itu butuh namanya standar-standar bersamaan. Dan menurut Al-Fakir ini sebetulnya ini bisa disederhanakan. Tinggal sepakat berapa derajatkah yang dikatakan apa namanya sudah tanggal 1, berapa derajat tingginya hilal. Kalau sudah disepakati itu sebetulnya bisa dibikin standarnya ini. Karena yang menjadi masalah sampai sekarang tidak ada standarnya ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan standar Hijriah ya repot. Karena setiap awal bulan harus menunggu sidang isbat dulu. Menunggu dulu apa penetapan, ya. Jadi wa asy-syamsu wal qamaru bi husban. Baru wan najmu wasyudan. Ya. Nah, kita bicara siang dan malam ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqi. Sungguh pada kejadian penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Waktilaf dan pergantian al-lail malam. Wan nahar dan siang dan pergantian malam dan siang. Jadi ingat pergantian malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar. Kenapa Allah mempergantikan ini secara zahir agar kita bisa bekerja di siang hari dan beristirahat pada malam hari? Kita sudah bahas di surat An-Naba, ya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha, itu sudah kita bahas di surat An-Naba. Kami jadikan siang itu ma'asya, mencari nafkah. Wajalah layla libasa, kami jadikan malam hari sebagai pakaian untuk istirahat. Jadi al-lail wa nahar. Jadi ada ikhtilaf, ikhtilaf pergantian. Siang, malam, dan siang. Dan dengan pergantian ini lahirlah perhitungan tadi. Lahirlah perhitungan yang disebut dengan tadi syamsia. Tinggal tanggal berapa? Ya tergantung daripada hilalnya kapan munculnya. Wal fulki allati dan bahtera. Ya. Allati yang tajri fil bari. Berlayar, berjalan di lautan. Bima yanfa'unas. Dengan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Kita sudah terangkan tadi apa itu yanfa'unas bermanfaat. Yaitu sesuatu yang dengannya, sesuatu itu bertransformasi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tanah, dengan air diserap oleh tanah. Lahirlah tin. Dan dengan tin diserap oleh tumbuhan, lahirlah buah-buahan. Dan dengan buah-buahan atau daun-daunan dimakan oleh hewan-hewan, lahirlah transformasi dari tumbuhan ke hewan-hewan. Hewan-hewan dimakan oleh manusia misalnya, maka lahirlah transformasi dari hewan menuju kepada manusia. Dia menjadi nasur. Manusia beribadah, terjadi transformasi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu sebetulnya adalah mentransformasikan diri kita, lahir dan batin kita mendekat dan mendekat kepada Allah
artinya menuju kepada kesempurnaan. Jadi transformasi tadi adalah transformasi menuju kepada kesempurnaan. Nanti kita ketemu di surat Asy-Syams tadi tentang wa nafsi wa ma sawaha. Jadi wa nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala min wa ma anzala Allah minas sama' min ma'in. Dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk air. Air itu kemudian menyirami tanah, lahirlah tadi tin, karena tin itu adalah percampuran antara air dan turab. Ya, jadi air dan turab bercampur lahir tin. Fahya bil ard, maka dengan air itu Allah menumbuhkan bumi. Ba'da mautiha, yang tadinya mati. Jadi mati kemudian tumbuh dengan apa? Dengan perkawinan antara air dan tanah. Air dan bumi. Wa bassa fiha, lalu kemudian dia menumbuh suburkan atau mengembangbiakkan, meregenerasikan padanya di bumi min kulli dabbatin, berbagai macam hewan-hewan. Ini kan transformasi. Ya, startnya tadi dari mana? Startnya dari air. Air dari mana? Dari langit. Yang menurunkan dari air siapa? Allah. Coba transformasinya di situ. Ini disebut dengan innalillahi wa innalillahi rajiun. Dari Allah lahirlah alam semesta langit. Dari langit turunlah air. Air kemudian menghidupkan bumi. Bumi lalu kemudian mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Wa bassa fiha min kulli dabbatin tadi. Buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, lahirlah berbagai macam hewan-hewan. Hewan-hewan dimakan oleh manusia atau digunakan, maka terjadi transformasi lebih tinggi. Wa tasrifir riyah, dan pergerakan angin. Untuk apa pergerakan angin dibicarakan? Siklus. Ya, siklus. Ya. Jadi siklus yang berputar dari air, hujan turun ke bumi, bumi turun ke samudra, samudra menguap, naik menjadi awan, awan bergerak, angin meniup awan bergerak ke daratan, turun lagi hujan. Wa tasrifir riyah, lalu kemudian angin meniupnya. Wa tasrifir riyah, ya. Wa sahab, dan awan-awan. Ya. Jadi ada pergerakan angin yang membawa awan-awan di sini. Awan. Al-musakhkhari bainas sama, yang berada di antara angkasa luar dan bumi. Nih, bainas samai wal ardi. Dulu orang tidak tahu ini, Pak Uskalian. Dulu-dulu waktu belum ada ilmu pengetahuan, sangkanya di awan itu ada tempat tinggal, namanya raksasa. Jadi dulu orang berpikir di atas awan itu ada tempat tinggal. Ada raksasa-raksasa di sana. Kalau kita bisa membuat tangga ke atas, kita akan bisa jumpa dengan raksasa. Lahirlah legenda atau cerita dongeng yang bernama kacang ajaib. Kacang ajaib itu ditanam oleh seorang anak, lalu kemudian kacangnya tumbuh sampai ke langit. Si anak memanjat itu kacang sampai ke langit, ternyata di atas awan itu ada raksasa, ada raksasa yang tinggal. Nah, seperti itulah. Nah, tapi Al-Quran sudah mengatakan tidak, itu yang namanya awan, dia hanya berada di antara langit dan bumi, dan itu adalah isinya butiran-butiran air untuk turun ke bumi. Jauh sebelum dunia pengetahuan kita maju, Al-Quran sudah sangat rasional, sudah sangat faktual, sudah sangat alamiah. Jadi, wasahabil musakhari baina, sayang seribu sayang, setelah Islam berumur 1400 tahun, setelah Al-Quran dicetak di berbagai tempat, ada di lemari-lemari di setiap rumah, ada di handphone-handphone, masih saja orang Islam yang mengaku Islam, wanitanya pakai jilbab, tapi percaya kalau uang bisa digandakan, dan ketika dia datang ke tempat penggandaan uang, bahkan nyawanya ikut melayang. Jadi cuma sekedar itulah dia umat Islam sekarang, karena jauh daripada Al-Quran. Ya. Jadi, wasahabil musakhari bainas sama'i wal ard. Ya, jadi, angin dan awan tadi bergerak, lalu kemudian musakhari itu bergerak dengan gampang. Bainas sama walab, di antara space dan bumi, di antara angkasa luar dengan bumi. Apa kata Allah? La ayatin. Pada yang demikian itu ada ayat, ada mujizat, ada tanda kebesaran Allah. Liqawmi yakilun. Karena itu perputaran terus-menerus dan ajak, continuous dan sangat cerdas. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kenapa? Karena berputar secara sistematis, secara rutin. Yang namanya kebetulan itu cuma sekali-sekali saja. La ayatin liqawmin. Siapa? Yakilun. Perhatikannya sekalian.
La ayatin, pada yang demikian itu ada ayat, ada tanda. Bagi siapa? Ya kilo, ini lihat. Ya kilo menggunakan akalnya supaya tidak tertipu oleh orang-orang mengaku menggandakan uang. Padahal di sana ada sebuah persekongkolan. Tim marketingnya membesar-besarkan dukunnya. Bahwa dukunnya itu bisa menyelesaikan seluruh masalah. Dia bercerita dengan bohongan. Bahwa saya dulu terjebak oleh utang piutang. Tapi bekas simbah itu lalu kemudian dia saya bisa terlepas dari utang. Kenapa? Karena dia satu sistem saling mengangkat satu sama lain untuk menjebak menjebak korbannya. Seperti itu jelas kesalahan. Tapi kita gampang sekali percaya dan berulang-ulang. Dalam 6 bulan terakhir saja ada 2 kasus penggandaan uang di Indonesia yang memakan korban. Padahal sudah dulu juga makan korban sampai triliunan rupiah. Tetapi kita tidak ada jera-jeranya. Sampai sekarang masih seperti itu. Kenapa? Mohon maaf. Karena tidak sedikit pengajaran agama juga justru mengajarkan hal-hal yang sifatnya mistikal dan tidak rasional. Padahal Al-Quran mengatakan, La ayatin liqaumin ya'qilun. Ingat, menggunakan akalnya. Yang namanya akal itu menggunakan hukum. Hukum akal namanya mantik. Kalau dia hukumnya sesuai dengan akal, namanya mantiqi. Logis. Ya, gitu. Jadi kalau sudah logis, sesuai dengan hukum-hukum logika namanya. Ya. Jadi cuma sekedar bagi, la ayatin liqaum ya'qilun. Ada tanda bagi kaum yang menggunakan akalnya. Tapi sampai sekarang umat Islam masih percaya saja supaya tanahnya cepat laku, diambil tanahnya baru dibacain doa-doa. Saya katakan kalau memang ini benar, orang itu harusnya menjadi pedagang properti yang paling laris. Harusnya dia menjadi developer besar. Kenapa? Gampang laku tanahnya. Karena cuma diambil sedikit baru dibacain doa-doa, semuanya tiba-tiba laku. Cuma sekian sebagian doa penting. Tapi masih ada tempatnya. Seperti misalnya kita bikin mobil, ban ada tempatnya, AC ada tempatnya, steering bundaran setiran itu ada tempatnya. Kalau coba kita tukar setiran dengan ban, bannya disimpan jadi setir, lalu kemudian setirannya dijadikan ban, apa bisa jalan itu mobil? Tidak bisa. Nah begitu juga doa ada tempatnya, ikhtiar ada tempatnya, gitu. Jadi kalau kita mau menjual tanah, hukumnya apa? Hukumnya ekonomi. Ketika hukumnya ekonomi masuk kepada supply and demand. Ya. Kalau supply banyak ya susah laku. Caranya bagaimana? Maka diturunkan supaya terjadi kompetisi namanya. Nah, jadi jemaah sekalian itu namanya yaqilun. Ketika umat Islam tidak bisa masuk di sana, Pak sekalian, artinya apa? Umat Islam lambat melakukan penyesuaian diri terhadap perkembangan peradaban. Itulah sebabnya toa sekarang semakin canggih, tapi masjid-masjid semakin banyak. Apa yang terjadi kemudian? Antara satu menara dengan menara lain seperti perang suara. Seperti terjadi perang suara. Jadi cuma sekian serba apa sebabnya? Karena kita berada dalam banjir teknologi, tetapi kemampuan adaptasi intelektual kita untuk menerima teknologi hampir minim. Sehingga apa yang terjadi? Kita menggunakan teknologi bukan pada tempatnya. Menggunakan ban sebagai setiran dan menggunakan roda setiran sebagai ban. Ya, kalau dia di Singapura dan Malaysia nggak ngerti kalau ban saudari ya, kan kita di sana roda, jadi rodanya di bawah. Tayar. Jadi kalau tayarnya di bawah dijadikan setiran itu pasti salah. Setirannya dirubah jadi tayar ya salah juga. Jadi masing-masing ada tempatnya, Pak Bu sekalian. Ada saatnya kita berdoa, ada saatnya kita ikhtiar, doa seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iza da'an. Tapi apa syaratnya? Falyastajibuli, artinya harus memenuhi hukum-hukumku. Dan ini adalah hukum alam namanya. Seperti itu. Cobalah bikin rumah yang tinggi, tidak pakai perhitungan konstruksi, tidak pakai mekanika teknik, cukup doa saja ya pasti tetap roboh. Ya. Seperti di Turki kemarin, Turki itu pasti banyak orang doa karena orang Islam, tapi roboh bangunannya. Kenapa? Ya dia tidak menggunakan perhitungan konstruksi anti gempa. Sementara Jepang tidak punya doa seperti kita, tapi karena menggunakan perhitungan konstruksi gempa, sering sekali gempa tapi korbannya tidak sebanyak Turki kemarin. Bayangkan Turki kena gempa seperti itu, korbannya sampai lebih dari 50.000 orang. Luar biasa jelas sekali. Dan itu mayoritas orang tertimbun oleh reruntuhan bangunannya sendiri.
Nah, inilah jemaat sekalian terbahagia. Jadi kita harus menempatkan doa di mana, sholat di mana, seperti juga dalam kehidupan kita, bekerja di kantor, rumah tangga di rumah, anak-anak kita bawa ke sekolah, itu ada tempatnya masing-masing, Pak Bu sekalian. Jangan terbalik, anak-anak disuruh ke kantor, kita yang ke sekolah, salah. Atau ibu-ibu pergi ke sekolah duduk di kelas, anaknya disuruh ke pasar, ya salah. Ini kehidupan masing-masing ada tempatnya, Pak Bu sekalian. Jangan diacak, ya, jangan disilih bergantikan. Itu termasuk yakinu namanya itu. Akal itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah, kita kembali ke sini, Mas. Banyak sebetulnya ya. Sebetulnya banyak sekali ya. Kita lihat ini. Ayat-ayat ini. Seperti Al-Imran. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl. Ini ayat ini terkenal biasa dibaca kalau habis salat subuh atau salat maghrib. Ada saudara-saudara kita ini dijadikan sebagai wiridan, ya, termasuk misalnya dalam wirid-wirid al-maksurat itu biasa dibacain. Ya. Di sana ada tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layl. Tulijul layla, Allah masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijul nahara fin layl, dan masukkan siang ke dalam malam. Ya. Ini kalau kita gambarkan ini gambarnya mirip dengan gambar yin dan yang. Ya, ini yang itu yang apa yang biasa dipakai saudara-saudara kita di orang-orang Tiongkok, Tionghoa. Wa tukhrijul hayya minal mait. Begitu juga dia mengeluarkan hidup dari mati. Telur itu mati, bisa keluar kehidupan dari sana. Biji kacang itu mati, bisa keluar daripadanya apa namanya tumbuhan. Apa namanya biji salak itu mati, tetapi begitu disimpan di tanah keluar tunas salak dan berubah menjadi pohon salak. Wa tukhrijul hayya minal mayit, mengeluarkan hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Cuma begitu aja caranya, Tuhan, luar biasa jelas sekali. Susah kita melakukan ini, tidak mungkin kalau manusia melakukannya. Di mana kehidupan keluar dari yang mati keluar dari yang hidup. Ya. Persis seperti tadi sini, malam dan siang. Tulijul nahara fil lail. Setelah sebelumnya tulijul laila finnahar, ya. Baru kemudian wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hisab. Ya. Artinya tanpa hisab itu kalau Allah menghendaki, dan memang ini yang kita sampaikan, tidak bisa kita hitung sebetulnya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tanpa hisab. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kita balik lagi cuma sekalian. Ya, tidak usah terlalu banyak kita bandingkan karena nanti tidak maju ayatnya. Jadi kita sudah selesai wa nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Jadi sudah lihat. Ini adalah definisi siang, definisi malam. Dari sini muncul kata tajalli, ya. Dari sini muncul kata surat Al-Ghasyiyah juga, yaitu yang meliputi wajah-wajah yang tertutup oleh rasa sedih, muram, durja. Ini Bapak sekalian lihat dari bawah ini, nah kita drone-nya tambah naik, dan kita lihat bahwa ini adalah hamparan, seperti hamparan kita lihat itu. Ya. Wasamai wa ma banaha, dan langit dan apa-apa yang menyusunnya, membangunnya. Bana itu bina, ya, bangunan. Jadi dan apa-apa yang menyusunnya. Liwasamai wa ma banaha, dan langit dan apa-apa yang menyusunnya. Bana itu membina. Ya. Langit apa-apa yang menyusunnya. Apa yang menyusun langit, Pak Bu sekalian? Yaitu planet-planet. Ya. Galaksi-galaksi. Satu planet mempunyai jarak dengan pusat-pusat planetnya. Bumi itu planet. Ya. Jupiter planet, Mars planet. Pusatnya mana? Matahari. Semuanya punya jarak dengan matahari. Tetapi hebatnya, semuanya berputar secara melingkar mengitari matahari. Apa yang bisa bayangkan? Bumi kita ini, bumi kita bersama dengan rembulannya, berputar dengan kecepatan 106 km per jam. 106 ribu kilometer per jam.
Jadi bumi kita itu bergerak dengan kecepatan 106.000 km per jam. Bayangkan itu, terbayangkan kan? Melintasi apa? Melintasi alam semesta, mengelilingi matahari. Jadi bukan hanya bulan yang mengelilingi bumi, tapi bumi dan bulan sama-sama berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perputaran bumi mengelilingi matahari itu di 9 tahun. Jadi ketika dari ketika A kembali ke A, itu Januari kembali ke Januari. Ya. Februari kembali ke Februari, itu namanya 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun itu berputar. Jadi kita ini semuanya sudah mengelilingi alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu umurnya 70 tahun, berarti sudah 70 kali mengikuti alam semesta, mengitari alam semesta. Sudah 70 kali mengitari alam semesta. Karena bumi kita mengitari matahari itu setiap sekali dalam 1 tahun. Kembali lagi ke posisinya semula. Luar biasa jemaah sekalian, dengan kecepatan 106.000 km per jam. Ya, sekarang ini rudal yang bisa diciptakan manusia itu paling tinggi adalah 30.000 km per jam. Kalau tidak salah itu seperti misalnya S-400-nya Rusia. Ya, S-400 itu adalah rudal penangkal rudal. Rudal penangkal apa pesawat kapal terbang, kapal perang, apa jet tempur. Ya. Jadi wassamai wa ma bainaha, langit dan apa-apa yang membangunnya. Wal ardi wa ma taha, dan bumi dan apa-apa yang menghamparkannya. Tohaha. Wal ardi wa ma taha. Dan bumi dan apa-apa yang menghamparkannya. Kata toha dalam Al-Quran cuma satu. Satu toha, satu dalam kata bentuk sutihat. Kemarin waktu kita baca Al-Ghasyiyah, masih ingat tahu sekalian? Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini pakai ini. Sutihat, su-nya itu di. Ya. Akan di. Sutihat. Ya. Dari sini. Nih. Dan bumi yang dihamparkan. Wal ardi wa ma tohaha. Ya. Dan bumi dan apa-apa yang menyebabkannya terhampar. Jadi bumi dan apa-apa yang menyebabkan terhamparan. Jadi artinya apa? Ada kata-kata ma, apa-apa yang menyebabkannya terhampar. Jadi seperti sini, langit tadi dan apa-apa. Kata-kata apa-apa di sini, ma di sini. Cuma sekalian inilah yang harus kita cari. Karena di sini keluar biasaannya. Kenapa cuma sekalian? Langit kok bisa tidak berbenturan satu sama lain? Kok planet-planet tidak bertabrakan satu dengan yang lain? Bulan tidak pernah berusaha menabrak bumi. Bumi tidak pernah menabrak Jupiter. Bahkan lebih hebat lagi, Jupiter itu ada 12 bulan yang mengitarinya dan tidak pernah tabrakan. Ya. Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang menyebabkannya bisa teratur, banaha. Begitu juga aslinya bumi kita itu bulat, tetapi terasa seperti hamparan. Di sini rahasianya pada huruf ma dan apa-apa yang menyebabkannya terhampar. Apa yang menyebabkannya terhampar? Secara zahir adalah gravitasi. Secara batin adalah karena patuh kepada Tuhan. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan apa-apa yang menyebabkannya seperti hamparan, seperti karpet, seperti tikar. Padahal aslinya bumi itu bulat. Lalu kemudian tiba-tiba bicara tentang hati. Ini adalah ilustrasi tentang hati. Wa nafsi wa ma sawwaha, ini yang ketujuh. Jadi Bapak-Ibu sekalian perhatikan dari atas, ada enam berpasangan. Pertama adalah wasyamsi waduhaha wal qamari izatala, ini pasangan. Matahari dan rembulan. Berarti sudah dua di situ. Kemudian yang kedua lagi berikutnya, pasangan berikutnya. Wanahari idza jalla wal lail idza yaghsha, siang malam berpasangan. Kemudian berikutnya lagi, dua berikutnya berpasangan, yaitu wasamai wa ma banaha wal ardi wa ma toha, berpasangan lagi langit dan bumi. Jadi ada enam yang berpasangan di sana. Ada tiga pasang. Langit, ya maaf, pertama matahari dulu dan rembulan. Wasyamsi wal qamari. Terus yang kedua adalah an-nahari al-lail, berpasangan. Yang ketiga, pasangan ketiga adalah langit dan bumi. Wasamai wal ardi. Wassamai wa ma bainaha wal ardi wa ma taha. Jadi enam berpasangan. Dan inilah simbol alam semesta. Tapi tiba-tiba muncul yang ketujuh. Dan ini tidak ada pasangannya.
wa nafsi wa ma sawaha. Ada juga ma sawaha, apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi kata kuncinya di mana? Pada kata apa-apa. Ya, ini di mana sekarang? Yang harus kita cari adalah pada kata maknya di sini. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan jiwa dan apa-apa yang menyebabkannya selalu ingin menyempurnakan dirinya. Selalu ingin menuju kepada kesempurnaan. Dan ini tidak ada pasangannya, Bapak Ibu sekalian. Kan tujuh saja ini berpasangannya. Ini paling gampang kalau kita lihat di sini nih. Ya, coba kita lihat. Oh, tidak bisa kelihatan semuanya. Kita lihat di tempat lain. Kita lihat di sini supaya bisa kelihatan semuanya. Ya. Kita lihat di sini. 91. Kita lihat tahu sekalian. Nih, asyamsi waduhaha. Berpasangan dengan al-qamari idza talaha. Kemudian an-nahari idza jalla berpasangan dengan al-laili idza yaghsha. Kemudian pasangan ketiga, as-sama'i wa ma banaha berpasangan dengan wal ardi wa ma bathaha. Tiba-tiba sampai yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawaha. Mana pasangannya? Tidak ada ini. Ayat ke-8 bukan pasangannya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau begitu apa pasangannya nafs? Ini kan tidak ada pasangannya di sini. Wa nafsi wa ma sawaha. Pasangannya nafs adalah nafs itu sendiri. Dan nafs itu sendiri siapa? Adalah Allah. Maka kata-kata nafs digunakan untuk dirinya. Kataba ala nafsihi rahmah. Dia menetapkan atas dirinya rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Dia menetapkan atas dirinya rahmah. Ya. Kataba nafsi la rahmah. Jadi ikhtiar sini adalah rahmat. Ya, kalau kita lihat di sini ini jemaah sekalian ya. Dalam Al-Qur'an ini ada kata-kata kata ba nafsi ar-rahmah. Jadi kita lihat. Ya. Kata ba nafsihi ar-rahmah. Ya. Sebenarnya tidak banyak kata ba ala nafsi ar-rahmah. Kata ba ala nafsihi. Ayo lebih sedikit nih dia. Kataba ala nafsi rahmah. Al-An'am ayat 12. Mari kita lihat ya. Kita lihat di sini Al-An'am. Ayatnya 12. Qul katakanlah liman ma fis samawati wal ardh. Punya siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Qul katakanlah lillah. Jadi tadi, punya siapakah yang ada di langit dan di bumi? Jawabannya cuma satu. Qul katakanlah lillah, punya Allah. Kataba, dia menetapkan ala atas nafsihi. Ini nafsnya. Perhatikan jelas sekali. Sama enggak dengan itu tadi? Ini. Nafs. Sama kan? Bedanya adalah di sana tadi ada dhamirnya. Ada kata gantihi, nafsihi. Nah, perhatikan jelas sekali. Di sini kataba ala nafsihi. Ya, bedanya cuma di sini ada dhamir namanya. Ada kata ganti. Ya, nafsnya. Jadi, kataba ala nafsi ar-rahmah. Ya, dia menetapkan atas nafsi rahmah. Ya, nafsi mana? Yang ada pada diri kita. Makanya manusia itu sebetulnya adalah rahmat. Maka kita lihat dalam surat Al-Imran dikatakan berkenaan Nabi Muhammad, fabima rahmati minallah. Rahmatnya dari mana? Pada nafsi kita. Lalu kenapa cuma Nabi Muhammad? Karena dia sempurna. Sawaha. Ingat. Sawaha. Nabi Muhammad kita lah yang mencapai derajat ini. Ya. Mencapai derajat sawaha adalah dia. Ya, Nabi Muhammad kita. Jadi Nabi Muhammad kita lah mencapai derajat sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Kita berusaha untuk kesini. Dan inilah apa namanya tujuannya kita belajar. Karena untuk menyempurnakan ini, satu syaratnya. Ma'rifat kepada Allah. Karena ma'rifat kepada Allah berarti ma'rifat kepada seluruh makhluknya juga. Tanpa kecuali semua disiplin ini ada di dalamnya. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi nafs dan apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi tidak ada pasangannya. Kenapa? Karena memang dia. Makanya dikatakan man arafa nafs. Ingat. Man arafa nafsahu fakad arafa rabbah. Kenapa? Karena nafsnya itulah Rabbnya. Man arafa nafsahu fakad arafa rabbah. Makanya pernah kita katakan sebaliknya. Wa man nasya nafsahu fakad nasya rabbah. Siapa yang melupakan dirinya, lupa kepada Tuhannya. Ya. Man arafa nafsahu fakad arafa rabbah. Man alima nafsahu faqad alima rabbahu. Seperti itu. Jadi ini adalah wa nafsi wa ma sawaha. Jadi yang menyebabkan kita sempurna karena memang dia yang bersemayam di sana sebetulnya. Ya. Fa alhamaha
fujurah wa taqwa. Cuma ada sifat yang ada melekat di sini, yaitu kebebasan. Ya, namanya freedom. Freedom ini, namanya freedom itu bebas, ya bisa naik, bisa turun, terserah, namanya freedom. Kalau harus naik, ya bukan freedom namanya. Maka, karena ada kebebasan padanya, maka dia bisa punya iradat, kehendak untuk ke bawah dan takwaha. Apa namanya fujuraha? Menjauh daripada aslinya, menutupi dirinya. Jadi kita katakan fujuraha di sini adalah menutupi hakikat dirinya, menggunakan topeng kepalsuan. Sedangkan takwaha, yaitu mempertahankan hakikat diri, takwa. Nah, maka karena fujur itu artinya menutupi dirinya dengan topeng kepalsuan, sehingga wajah muncul bukan wajah aslinya, sedangkan takwa adalah mempertahankan keasliannya, maka ayat berikutnya, kada aflaha, ini lihat. Maka ayat berikutnya, seperti benih seperti ini, kada aflaha, ya, lihat. Jadi kada aflaha, ya ini terkunci. Ya. Kita lihat dulu. Ini dia. Kada aflah, tiba-tiba kada aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang yang apa zakah, mempertahankan kesucian jiwanya, karena mempertahankan kesucian jiwanya, mempertahankan originalitasnya, originalitinya. Apa keaslian kita? Yaitu nafs. Ya. Yang takwaha. Sedangkan wakada khaba mandasa, mengotorinya. Kenapa mengotori? Pakai apa namanya tadi, wajah yang palsu, pakai topeng. Jadi dasaha itu mengotori artinya apa? Pakai topeng. Kalau di sini zakaha tidak pakai topeng. Kada aflaha man zakaha wa kada khaba man dasaha. Sama dengan di surat Al-Ala yang pernah kita bahas, kada aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa baqa. Inna hadza lafi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kalau ada kekurangannya, entah kekurangan intonasi bahasanya, terlalu cepat saya berbicaranya, mohon dimaafkan dan ambillah yang baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu sekalian kurang menangkap karena tadi mungkin terlalu cepat, bisa disimak kembali di aslinya. Kalau Bapak buka, sekarang rata-rata Al-Quran sudah seperti ini, sudah terpisah-pisah jadi enak. Sudah terpisah kada aflaha man zakka. Jadi sudah dibuat kata demi kata, jadi kita bisa memahaminya. Bisa kita buka kamus untuk memperdalam, misalnya kata khaba, apa itu khaba? Ya, jadi bisa kita baca di kamus-kamus. Sekarang banyak juga kamus-kamus dalam bentuk platform ataukah aplikasi. Kita tinggal buka. Jadi pokoknya sekarang belajar Bapak sekarang enak sekali. Kenapa? Karena semuanya serba di telapak tangan saja. Semuanya serba di telapak tangan. Perpustakaan besar yang dulu menggunakan gedung yang besar, sekarang cukup di telapak tangan kita saja. Membangun perpustakaan dulu membutuhkan uang ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi sekarang dengan handphone yang harga 2-3 jutaan, sudah bisa kita membangun perpustakaan besar. Tinggal kita mau fujuraha wa taqwaha. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada teguran dan peringatan ayat yang di kaum yang akilun tadi. Kupasan-kupasan berpasangan tadi, kalau saya tanya soalan di mana Al-Quran sebenarnya bulan puasa ini turun pada malam Al-Qadar, kemudian diwawarkan pengangkatan agung seorang imam di seluruh universe ni pada siang harinya. Cuba hubung kaitkan cara batinnya apa kita terlepas pandang antara malam dan siang ini, antara Quran dan hari Ghadirhum dari Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Terima kasih banyak, Pak Nur. Jemaah sekalian, dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sekitar Lailatul Qadar. Semuanya menggunakan kata-kata Lailah. Ya, kita sudah terangkan kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ini sudah terkenal ya. Surat Al-Qadar.
Ini adalah Al-Qadr 97. Yang keduanya lagi adalah surat Ad-Dukhan 44. Ya, kita ulangi lagi. Jadi sekarang coba lihat ini, kita lihat Ad-Dukhan dulu. Ad-Dukhan ini surat 44. Wal kitabil mubin, inna sungguhnya kami anzalnahu, menurunkan. Menurunkan apa hu-nya di sini? Al-kitab al-mubin. Jadi hu-nya, ini hu namanya kata ganti. Bahasa Arabnya domir. Ini kata ganti terhadap apa? Al-kitab. Al-kitab ini adalah dihitung laki-laki, makanya anzalnahu. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan al-kitab al-mubin itu fi lailatin, pada malam. Mubarakatin, yang diberkahi. Sedangkan di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu. Di hurnya kemana di sini? Tidak disebutkan. Kan ini tidak ada pertamanya, Pak Ustaz. Ya, coba lihat. Jadi kalau kita tanya ini hurnya domir kemana? Kan domir itu kan menjadi jelas kalau disebutkan sebelumnya, seperti tadi di sini. Ya, seperti di Duhan. Ini kan disebutkan dulu Al-Kitab Al-Mubin. Ini Al-Kitab, baru disebutkan inna anzalnahu. Jadi jelas di sini, tidak ada makna lain kecuali bahwa Alkitab. Kenapa? Karena ini disebutkan sebelum ada domir di sini, kata ganti di sini. Ya. Sebelum ada pronoun di sini. Alkitab, baru kemudian anzalnahu. Jadi, sungguhnya kami menurunkan Alkitab ini. Di mana? Pada malam al-mubarakat ini. Tapi dalam surat Al-Qadr, ini kan ayat 1 ini, Pak Ustaz. Ini kan ayat 1 ini. Ayat pertamanya, Bismillah, di atas. Baru ini ayat 1, tidak ada lagi kecuali langsung ini inna anzalnahu. Karena tidak ada yang mendahulunya, terus hu-nya kembali kepada siapa ini kira-kira, jelas sekali. Ini menjadi tanda tanya besar. Jadi bisa kita katakan bahwa ya, di surat Ad-Dukhan ini adalah Alkitab, ya Alkitab. Sedangkan yang ada di sini Al-Qadr adalah pasangan Alkitab. Nah, ingat kalau kita memberi salam kepada Imam Mahdi, Assalamualaikum ya syarikal Quran. Salam atas wahai pasangan Al-Quran, syarikal Quran. Assalamualaikum ya sahibal asri wa zaman. Assalamualaikum ya khalifat ar-Rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Inna anzalnahu kapan fi lailatina. Baik di surat Ad-Dukhan ini, ya, Laila, ataupun di dalam surat Al-Qadr menggunakan Laila. Apa soal tadi kita katakan bahwa malam itulah dibutuhkan rembulan. Malam rembulan harus ada, dan paling terangnya apa? Bulan purnama. Jadi dia datang pada saat kita berada dalam kegelapan. Jadi orang siapapun yang menyadari kalau kita dirinya berada dalam kegelapan, dia membutuhkan imam. Dan kalau dia tidak membutuhkan pemimpin yang suci atau yang menjadi cahaya, berarti dia merasa dirinya suci. Ya. Dia merasa dirinya sudah bukan kegelapan hatinya. Dan inilah yang menjadi hijab terbesar bagi dirinya. Siapa yang merasa dirinya suci dengan sendirinya tanpa pihak lain, maka kemudian dia menjadi terhijab. Ini yang kita sebut tadi dengan istilah menggunakan topeng. Wajah palsu, namanya topeng. Padahal kita harus merasa apa? Merasa kita berada dalam kegelapan. Dan karenanya kita butuh kepada cahaya. Ya. Al-Quran mengatakan, wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa diri sudah suci, sudah terang benderang hatinya. Jangan. Tapi katakanlah seperti yang dibaca oleh Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Bacalah seperti yang dibaca Nabi Yunus. Inni kuntu mina zolimin. Seperti itu. Bacalah dibaca nabi-nabi yang lain. Walhikni bisoleh. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Seperti itu semuanya. Nah, kita juga harus. Sepertilah malaikat. Apa malaikat? La ilma lana illa ma'allamtana. Seperti orang soleh yang ada di dalam surat Al-Kahfi. La quwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itu semuanya yang harus kita miliki. Jadi, kita harus merasa malam. Jadi untuk menunggu kehadiran dia, kita harus merasa malam. Karena kita merasa malam, kita merindukan bulan purnama. Yang paling dirindukan orang pada saat malam hari adalah bulan purnama. Dan semua puisi-puisi yang muncul berkenaan dengan bulan malam, pasti bulan purnama. Ya, seperti itu.
lagu-lagu, puisi-puisi, syair-syair, syair-syair, itu pasti berkaitan dengan bulan purnama. Dan inilah jemaah sekalian berbahagia maknanya. Jadi marilah kita merasa seberada dalam kegelapan malam, dan kita membutuhkan hook di sini. Ya, karena nanti dia datang pada setiap malam Lailatul Qadar, karena dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi roh inilah disebut tadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dia bersama dengan malaikat, karena setiap orang suci selalu bersama malaikat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kepala negara, raja dan presiden, prime minister, perdana menteri, selalu ada bodyguard-nya, selalu ada pengiringnya, selalu ada pasukan pengaman presiden. Nah, maka begitu juga selalu ada malaikat bersamanya. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bidra bimbing kulli amr. Berikutnya lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada jumlah sekalian, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.